Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya sedang berjalan-jalan di alun-alun Kabupaten Cianjur. Lokasinya berada tepat di depan Masjid Agung Cianjur. Alun-alun ini diresmikan pada tanggal 8 Februari 2019 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk mengunjungi alun-alun ini, sahabat bisa perhatikan jam bukanya ya. Yang pasti masuknya gratis. Dan inilah jam buka tutup alun-alun Cianjur. Mulai hari Senin sampai Jumat, buka pukul 1 sampai pukul 18. Sabtu dibuka jam 9 sampai jam 21. Sementara hari Minggu buka pukul jam 8.30 sampai jam 18. Seperti di tempat-tempat lainnya, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung yang memasuki taman area alun-alun Cianjur. Di antaranya, satu, tidak boleh merokok, ya. Kalau ketahuan, kalau anak bandel misalnya, siap-siap distrap sama petugas Satpol PP ya. Kemudian pengunjung tidak boleh menginjak rumput sintetis menggunakan alas kaki. Jadi bagi sahabat yang akan berkunjung ke sini, yang ingin bermain di rumput sintetis, lepas dulu alas kaki, sepatu senalnya. Kemudian sahabat bisa bermain sepuasnya dengan keluarga di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh merusak fasilitas umum. Dan keempat adalah jaga kebersihan. Bagi sahabat yang akan berkunjung ke alun-alun ini, yang berasal dari luar kota Cianjur dan menggunakan moda transportasi kereta api, sahabat bisa menggunakan kereta api jurusan Cianjur ya, turun di stasiun kereta api Cianjur menggunakan KA Siliwangi ya. Setelah itu biar cepat, di sini tersedia banyak kendaraan online ya, bisa digunakan fasilitas itu. Jadi langsung ke tempatnya ya. Bagi sahabat yang akan menggunakan bus ya dari Jakarta atau Bogor, sahabat bisa menggunakan bis Marita jurusan Kampung Rambutan Cianjur. Nah, bila menggunakan bis Marita jurusan Cianjur, sahabat turun saja di bundaran hipermart ya. Semua kolektor udah tahu, turun di bundaran hipermart, kemudian sahabat bisa naik kendaraan online ya. Kemudian bagi sahabat yang berasal dari Bandung, sahabat bisa menggunakan bis, kemudian turun di Terminal Rawabango. Setelah itu bisa sahabat pesan ojek online ya. Kemudian bagi sahabat yang berasal dari kota Sukabumi dan menggunakan bis, sahabat bisa turun di pertigaan Rancagoong. Bilang saja ke konektor turun di pertigaan Rancagoong. Kemudian di selanjutnya bisa memesan kendaraan online. Dan inilah alun-alun kota Cianjur dari dekatnya. Sahabat bisa membawa sana keluarga bermain di sini. Thank you.
aku sih dia.